Niki panen durian, Pak. Nggih. Nggih. Mriki umate kathah, Pak, tentara mriki. Kathah mriki. Niki lek sumber ekonomi sing utama napa, Pak? Umat Hindu mriki, Pak. Mriki sumber utama nih. Om Swastiastu, salam rahayu, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Di video kali ini sahabat, kita sudah nyampe di Dusun Sidorejo, Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Nanti kita akan juga jelajah desa di Dusun Badung, Desa Medowo juga. Ini kita review kampung Hindu, juga untuk penghasilan umat Hindu di wilayah sini. Nanti kita akan tanya warga desa sini, barangkali kita dapat informasi di tempat desa ini. Ini sahabat, kita sudah sampai di Dusun Sidorejo, Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Ini untuk suasana kampungnya seperti ini, Mbah. Om Swastiastu, Pak. Niki tenggriya mawon, Pak, nggih. Nggih, nggih. Pak niki badhe tangkat-tangkat mawon, Pak. Mriki purene enten pinten, Pak, tendara mriki? Mriki tunggal, ngandhap pau tunggal. Tunggal. Kalih berarti daerah mriki, nggih. Nggih. Niki lek ten mriki daerah mriki, Pak. Niki panen apa, Pak, ten umat Hindu mriki, Pak? Mriki nggih durian. Oh, sing kathah durian, Pak, nggih. Nggih. Kalih manggis. Kalih manggis. Nggih. Niki lek sumber ekonomi sing utama napa, Pak, umat Hindu mriki, Pak? Mriki sumber utama nih sapi perah nih. Oh, sapi perah. Nggih, sapi perah. Tapi niki durenan nggih pun kathah nggih. Pun kathah nggih. Pun kathah nggih lembu perah nih. Lembu perah nggih. Nggih. Niki jenengan nggih gadah lembu perah nggih, Pak? Mboten. Oh, mboten. Niki jenengan ten umat Hindu dados napa, Pak? Dados umat biasa. Oh, umat biasa. Kali niku, Pak, sikap toleransi lek ten dusun mriki pripun, Pak? Kali lintune agama. Mriki nggih termasuk nggih rukun nggih. Rukun mawon nggih. Nggih. Mriki umat e kathah, Pak, tentaran niku. Kathah mriki. Sekitar pinten, Pak? Mriki tok mawon nggih. Enten kali atus lebih. Kadang nggih, Pak, nggih. Umat ini. Tapi nggih campur mriki. Campur nggih. Nggih. Nggih pun ngaten mawon matur nuwun, Pak, nggih. Nggih, nggih. Nggih. Napa? Itu tadi sahabat untuk bincang-bincang kita dengan umat Hindu yang ada di Dusun Sidorejo, Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Suasananya sangat nyaman sekali, sahabat, di sore hari ini. Ini karena barusan turun hujan. Ini untuk rumah-rumahnya seperti ini. Ini kampungnya subur makmur. Ini penduduknya, rumahnya bagus-bagus seperti ini. Coba kita ke atas sana, sahabat, untuk melihat perumahan-perumahan yang ada di dusun ini.
Monggo, Bu. Ini untuk jalan desanya seperti ini, sahabat. Ini sudah bagus, sudah diaspal. Ini sahabat, kita lanjutkan perjalanan lagi untuk menuju Dusun Badung, Desa Medowo. Ini kita sudah nyampe di Dusun Badung, Desa Medowo. Dusun ini boleh dibilang kampung durian karena rata-rata di sini banyak sekali yang bertanam durian. Itu sudah kelihatan untuk warga desanya lagi panen durian. Duriannya ditaruh di depan-depan rumahnya. Nanti kita akan mampir ke sana untuk melihat panen duriannya. Pak Sugeng sonten, Pak. Nggih. Niki panen durian, Pak. Nggih. Nggih. Niki pun panen raya napa dereng, Pak? Panen raya. Panen raya punten nggih. Nggih. Niki awis napa boten, Pak, daerah mriki? Durene ta? Nggih. Ya sing ageng nggih, Pak, awis. Oh, sing sae. Ngantos pinten, Pak, per bijine biasane paling ageng? Kirang nggih 70 50. Niku sing ageng, Pak, nggih. Nggih. Tapi lek durian mriki terkenal eco, Pak, nggih. Nggih, ngono salam sing mriki. Oh, ngoten nggih. Sing kesubur ono salam, tapi duriane sing mriki bakule. Yang mriki atus mriki. Nggih, nggih. Ngeten iki dipendeti bakul-bakul, Pak, nggih. Nggih. Nipun matur nuwun, Pak. Nggih. Itu tadi, sahabat, untuk bincang-bincang kita dengan tani durian yang ada di Dusun Badung, Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Ini juga ada pembelinya. Nyuwun sewu, Pak. Ini untuk suasana rumah-rumahnya seperti ini, rumahnya bagus-bagus. Ini karena terkenal dengan penghasil durian terbanyak di wilayah Kabupaten Kediri, tepatnya di Kecamatan Kandangan. Untuk desanya, Desa Medowo. Seperti ini untuk suasananya. Itu tadi, sahabat, untuk liputan kami, liputan tentang Kampung Hindu, juga penghasilan umat Hindu yang ada di wilayah Desa Medowo. Mudah-mudahan semua informasi yang kami berikan bisa bermanfaat. Salam Rahayu, namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.